Saya tiada niat jahat terhadap KP Kesihatan, kata Tiong. Tiong berkata dia hanya mengetengahkan rasa tidak puas hati orang ramai terhadap kelemahan kerajaan dalam memberi respons terhadap penyebaran COVID-19. Anggota Parlimen Bintulu, Tiong King Sing berkata dia tidak mempunyai niat jahat terhadap Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah apabila menuduhnya takut mati. Tiong berkata dia hanya mengetengahkan rasa tidak puas hati orang ramai terhadap kelemahan kerajaan dalam memberi respons terhadap penyebaran wabak COVID-19. Katanya Kementerian Kesihatan harus bertindak lebih tegas dalam membendung penyebaran penyakit berkenaan, selain sekali lagi mempersoalkan mengapa Dr. Nur Hisham tidak turun sendiri ke Sabah untuk melihat keadaan di negeri itu. Ramai yang bertanya-tanya mengapa Ketua Pengarah tidak boleh mengunjungi kawasan wabak untuk memberikan laporan langsung mengenai keadaan sebenarnya kepada Majlis Keselamatan Negara dan Perdana Menteri secepat mungkin. Daripada mengadakan sidang media harian itu, dia harus fokus sepenuhnya pada tugas mencegah wabak dan menyerahkan maklumat terkini kepada Menteri Pertahanan Kanan, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Terdahulu, ahli parlimen dari Parti Demokratik Progresif itu mencetuskan suasana hangat di Dewan Rakyat ketika perbahasan usul belanjawan 2021 dengan mengatakan Nur Hisham tidak mengunjungi Sabah untuk memantau keadaan COVID-19 kerana takut mati. Nur Hisham dalam sidang media selepas itu berkata dia telah mengunjungi Sabah penghujung Ogos lalu bagi memantau persiapan Kementerian Kesihatan menjelang pilihan raya negeri Sabah pada September lepas. Katanya, dia juga telah mengarahkan timbalannya, Dr. Chong Ki Kiong dan penasihat khas kesihatan Perdana Menteri Jamila Mahmud untuk melawat Sabah 2 minggu lalu untuk melihat tindakan dan pengurusan kes COVID-19. Kita sebagai Islam, kita terima, yakin, di mana-mana pun kematian boleh berlaku. Jadi tidak timbul isu kita takut mati, katanya. Kenyataan penuh Tiong King Sing boleh dibaca di sini. Dalam berita berkaitan, Syahidan Bela MP Bintulu dakwa hanya sampaikan suara pihak lain. Menurut ahli parlimen Arau itu lagi, ia juga mungkin cara bahasa Sarawak dan tidak bermaksud merendah-rendahkan Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia. Kenyataan ahli parlimen Bintulu Tiong King Sing mengenai Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah ketika perbahasan di Dewan Rakyat hari ini bukanlah kenyataan pribadinya. Sebaliknya, Pengerusi Majlis Ahli Parlimen Perikatan Nasional PNBBC Syahidan Kasim berkata Tiong hanya menyuarakan kenyataan daripada pihak lain yang disampaikan kepadanya. Hal itu, kata Syahidan, sama sekali tidak menggambarkan ahli parlimen dari Sarawak terbabit merendahkan pegawai kerajaan yang sedang berjuang memerangi COVID-19 di negara ini. Kenyataan itu bukan dia kata. Orang yang kata mengapa DG Dr. Nur Hisham tidak turun padang. DG takut mati kah? Ia mungkin bahasa tempatan Sarawak yang mungkin tidak bermaksud begitu pun, katanya kepada pemberita di bangunan parlimen hari ini. Terdahulu, suasana persidangan Dewan Rakyat kecoh apabila kenyataan DG, Ketua Pengarah Kesihatan takut mati, dikeluarkan Tiong pada sesi perbahasan rang undang-undang perbekalan 2021. Tiong ketika membahaskan rang undang-undang itu mempersoalkan mengapa Dr. Nur Hisham tidak turun padang untuk melihat sendiri situasi COVID-19 di lapangan. Sebaliknya, hanya membuat sidang media setiap hari melalui siaran langsung di televisyen. Kenyataan itu menyebabkan RSN Raya PH Jelutong bangkit dan meminta timbalan yang dipertua Dewan Rakyat Azalina Othman Said untuk tidak membenarkan Tiong menghentam Nur Hisham dan mahu kenyataan itu ditarik balik. Syahidan bagaimanapun menyifatkan tindakan ahli parlimen pembangkang itu
sebagai mengambil kesempatan dan sebaliknya, mendakwa tiada sebarang tindakan diambil ketika PH memerintah sewaktu COVID-19 mula melanda negara. Syahidan yang juga ahli Parlimen Arau sebaliknya menegaskan Kerajaan Perikatan Nasional PN yang mengambil alih selepas itu memberi peranan penting kepada Menteri Kesihatan yang baharu, Dr. Adam Baba dan Dr. Nur Isham untuk membantu kerajaan mengambil langkah membendung COVID-19 sehinggalah pandemik itu dapat dikawal. Katanya PH sepatutnya menyokong apa yang dilakukan oleh PN, bukan mengambil kesempatan memanipulasi kenyataan sehingga seolah-olah menunjukkan ahli parlimen kerajaan merendah-rendahkan pegawai kerajaan. Sumber dari bernama. Masih lagi dalam perkongsian berita yang berkaitan. Tak ada isu takut mati, jelas Nur Hisham. Kalau sampai masa untuk mati, kata KP Kesihatan, di mana-mana saja ia boleh terjadi. Menurut beliau, tidak timbul isu takut mati. Itu kata Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah selepas dia dikecam seorang ahli parlimen kerajaan dalam persidangan Dewan Rakyat hari ini. Tidak timbul isu takut mati. Itu kata Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah selepas dia dikecam seorang ahli parlimen kerajaan dalam persidangan Dewan Rakyat hari ini. Menjawab soalan wartawan dalam sidang media hariannya di Putrajaya, Nur Hisham Mala menegaskan setiap sesuatu yang bernyawa pasti akan mengalami detik kematian. Kata Nur Hisham, dia sudah turun padang pada akhir Ogos untuk melihat sendiri bagaimana persiapan anggota Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, di Sabah menjelang pilihan raya negeri itu. Saya juga telah arahkan timbalan saya, Dr. Chong Kiong, untuk turun sama. Tan Sri Jamila Mahmud, penasihat khas kesihatan Perdana Menteri, juga turun sama 2 minggu lepas untuk melihat tindakan kita dan pengurusan COVID-19. Jadi tidak timbul isu takut mati, katanya. Nur Hisham kemudian membacakan sebahagian daripada ayat 185 Surah Ali Imran yang bermaksud tiap-tiap yang bernyawa akan berasai mati, dan potongan ayat 156 Surah Al-Baqarah bermaksud iaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa suatu kesusahan, mereka berkata sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali. Kita sebagai Islam, kita terima, yakin dimanapun kematian boleh berlaku, katanya. Menurut Nur Hisham, KKM membuat perancangan yang khusus untuk Sabah. Dalam sidang Dewan Rakyat hari ini, ahli Parlimen Bintulu Tiong King Sing mengecam Nur Hisham kerana dianggapnya lebih banyak mencari publicity dan seolah-olah takut mati kerana tidak turun padang. Untuk rekod, Tiong merupakan duta khas Perdana Menteri ke China. Bernama pula melaporkan seorang ahli parlimen BN, Syahidan Kasim, mendakwa kenyataan tersebut bukanlah bersifat peribadi daripada Tiong. Sebaliknya daripada pihak lain yang disampaikan kepada Presiden Parti Demokratik Progresif Sarawak itu. Nur Hisham berkata apa yang penting baginya ialah niat yang betul untuk menjalankan tugas. Niat kita adalah untuk putuskan rantaian COVID-19. Apa yang pasti, apa saja kita laksana adalah untuk keputusan putuskan jangkitan COVID-19 supaya kita dapat diselamatkan negara, katanya. Semua sumber berita telah dipetik dari Malaysia Kini Online. Putra Raikal mengucapkan kepada subscriber-subscriber channel ini, terima kasih kerana tidak jemu-jemu menyokong perkembangan channel ini. Jangan lupa teruskan sokongan anda untuk like dan subscribe. Juga kongsikan video ini ke akaun media sosial anda. Pastikan setelah anda subscribe, sila klik pada butang lonceng bergegar agar setiap kali saya berkongsi video, anda akan mendapat sebarang pemberitahuan daripada channel ini. Jika anda mempunyai sebarang komen, jangan lupa tinggalkan pada ruangan komen di bawah. Terima kasih. Semoga kita bertemu lagi di video yang menyusul selepas ini.